Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara mengaktifkan Blippi Play Letter ya. Jika kalian para pengguna aplikasi Blippi dan yang sudah mendaftar, dan di sini saya akan membahas yaitu cara mendaftar atau cara mengaktifkan Blippi Play Letter ya. Di sini saya sudah menggunakan aplikasi Blippi ini. Ya, kita buka saja aplikasi Blippi-nya ya. Kita silang, dan ini hasil dari beranda aplikasi Blippi-nya. Oke, untuk cara mengaktifkan Blippi Play Letter ya, di sini kalian sudah masuk ke beranda, pastikan akun kalian sudah terdaftar, dan sudah terdaftar kemudian kalian sudah diupdate aplikasi Blippi yang terbaru ya, kalian harus diupdate terlebih dahulu. Oke, karena saya sudah mengupdate-nya, di sini ada tulisan Play Letter ya di sini. Oke, untuk cara mengaktifkannya kita klik bagian yang tulisan Play Letter. Oke, kemudian kalau sudah masuk ke Blippi, kemudian di sini ada dua pilihan ya guys, yaitu Blippi Play Letter ya, Bi Indo Dana Blue, dan di sini saya akan mengaktifkan Blippi Play Letter yang di atas ya, Blippi Play Letter. Kita klik saja. Oke, kalau sudah kita lihat reaksinya sendiri. Oke, kalau sudah masuk ke Play Letter intro ya, kita baca kenapa daftar Blippi Play Letter Bi Indo Dana cukup daftar satu kali. Belanja praktis, check out gampang, gratis biaya layanan ya. Kita klik Pak mau coba ya di sini. Kita klik mau coba. Kemudian saat aplikasi digunakan kita klik saja. Dan kemudian kalian harus menyiapkan KTP kalian ya, identitas kalian ya, agar foto kalian untuk verifikasi ya, verifikasi Blippi Play Letter ya. Oke, saya mengklik bagian foto ya di sini. Oke, kalau sudah difoto KTP-nya ya, kemudian kita klik bagian yang simpan data ya, karena foto KTP saya sudah terbaca. Kita klik simpan data. Klik simpan data, kemudian kita klik lanjutkan. Oke, kemudian di sini selfie dengan KTP ya. Disuruh selfie sambil memegang KTP ya. Begini kurang lebihnya ya, sebagian contoh selfie sambil memegang KTP contohnya kurang lebihnya seperti ini. Kita klik ambil foto. Oke, ini ada statusnya, verifikasi foto selfie berhasil ya. Kemudian kita klik bagian yang lanjut. Jadi sini kita klik lanjutkan. Oke, di sini masukkan kode kupon. Nah, di sini disuruh masukkan kode kupon. Nama. Masukkan kode kuponnya. Saya tidak mempunyai kupon. Ini gimana? Kemudian pendidikan terakhir SMA ya, SLTA. Kemudian masukkan alamat. Oke, kalau sudah diisi nama gadis ibu kandung. Oke, kalau sudah kota. Kota saya pilih dengan tulisan kota Kebumen. Kecamatan. Saya pilih kecamatan Buayan. Kelurahan Jogomulyo. Hubungan, saya pilih hubungan adik kandung dengan orang tua. Nama lengkap anggota keluarga Dasia. Nomor HP. Oke, disuruh memasukkan nomor HP yang aktif. Oke, kalau sudah diisi lengkapi formulirmu, kita klik simpan.
Oke, kemudian disuruh jenis pekerjaan, disuruh mengisi jenis pekerjaan, misalkan saja drift online ya, misalkan saja nama perusahaan online, saya pilih online, online permata ya, go online, online permata. Tanggal masuk, oke, tanggal masuk, oke, saya pilih sedengannya lah. Oke, kemudian industri, perbankan, ekspedisi, jabatan, jabatannya apa ya? Karyawan, karyawan. Kemudian alamat perusahaan. Oke, kalau sudah diisi alamat perusahaan, terus provinsi, lalu kota ya, terus kecamatan, terus kelurahan, di sini diisi nomor HP, kemudian pendapatan per bulan 5 sampai 10, penghasilan per bulan 5 juta ya kurang lebihnya. Kemudian pinjaman atau kartu lain ya. Oke, kalau sudah diisi lengkapi formulirmu, kita klik simpan. Kita klik simpan ya. Oke, kemudian kalau sudah diisi selfie dengan KTP, data diri, detail pekerjaan, lalu kita ajukan pay letter. Nah, kemudian kalian bisa mengirim kode OTP, bisa melalui WA, bisa menggunakan SMS. Saya menggunakan SMS. Oke, kita tunggu SMS pesan masuknya. Sebanyak kurang lebih 6 ya. 6 digit. 10 hulu. 0 Oke, kalau sudah dimasukkan kode OTP-nya, lalu kita klik bagian beranda ya. Hore, proses pengajuan pay letter kamu selesai. Kita klik balik. Kita kembali masuk ke beranda ya. Kita tunggu dalam proses ya. Ini ada tulisan dalam proses. Oke, begitu kurang lebihnya untuk cara mengaktifkan Blibli PayLater. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.